pada hari yang berbahagia ini, 25 Juni 2018, mewakili 4.000 alumni terbaik bangsa Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-82 tahun kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, sebagai tokoh bangsa, sebagai Bapak Intelektual Indonesia, dan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Semoga di hari yang berbahagia ini Bapak Habibie masih bisa terus berkarya, berkiprah untuk bangsa Indonesia, terus menjadi suri teladan, menjadi panutan bagi generasi muda bangsa Indonesia, anak-anak intelektual Habibie, para anak-anak muda Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang unggul, menjadi orang yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Harus lika gelukun cemgebur stak yang Habibie. Saya Samsul Bahri Yusuf, biasa dipanggil teman-teman SBY. Alumni Masinbau Hannover tahun 2006, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eyang Habibie, semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu. Lieber Herr Habibie, ich bin Dr. Suharto, Geschäftsführer von PT Robert Bosch Automotive in Indonesien und auch pengurus von Ikatan Alumni Jerman, mengucapkan alles Gute zum Geburtstag. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan lindungan kepada Bapak. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Pak Habibie. Semoga panjang umur, bahagia, sehat, dan barokah. Bapak dan Mama sehat. Semoga panjang umur dan sehat walafiat selalu. Semoga Allah anugerahkan usia dan kesehatan untuk terus berkarya. Umur Bapak Habibie bertambah barokah dan bermanfaat selalu untuk masyarakat Indonesia. Sumpah Pak Habibie, wünsche ich dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Viel Erfolg, viel Gesundheit und immer glücklich mit deiner Familie. Panjang umur dan berkah selalu. Untuk bisa terus menginspirasi bangsa Indonesia. Sehat selalu. Panjang umurnya. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kebahagiaan serta umur barokah untuk Bapak.